Kabupaten Solo, Kecamatan Lembang Jaya. Kecamatan Lembang Jaya, Nagari Batu Bajanjang, Kabupaten Solo, ambo imbau jan sampai wa sio-sioan. Maamu kasui eko tangko, awal apa ya bapa sodobo? Sagalo bekala kita cukui ansa donyo. Surau kita cak, penguruslah bersiap-siap. Awalah ipa songko, tapi pahalanya hancur, pahalanya lebor, pahalanya habis dek bingi, palonyo habis dek gunjil, palonyo habis dek babuko talampau banyak. Ah, kok bayu yo kok? Aduh lo apa nyo apa pak punya kerja kok? Jadi ibu-ibu saya marah saya terima. Baru saya siap berubah ibu. Nampak apa bukuan la ilaha illallah. Saya embe di nono hojo embe. Abi rujak antimun saya embe sekali babuko. Laisah puasa wak tuan kau banyak nak buko. Puasanya sah. Cuma pahalanya habis. Kadang-kadang bapak ibu. Tu babuko tu pacakak. Ba amba je pabukuan kau ko. Nang kecek laki eh kek bini eh. Layam ba taraso di udama. Carilah nan mani kecek. Suwe wa cai bini cek lai. Awa cekak lo. Au sumarang aja rujak nak bagulo. Turang padusi malo kadikinyam eh nyopo aso lo ma. Mara kailo awa piak tambah gulo lah. Nak taraso gulo rudara lah. Lah ma. Aku baca cek kamal lidah kupai ye cek. Kamu lidah wa aha. Adi cali ane lidah ke wa? Jan apa apa kalau ndak taga so garam gulai, ndak tara so gulo guja, jan di cace bini wa tu nyu puaso, nyu ndak bisa menginyam, nyu ndak bisa marasokan. Cuma ndak tara so garam ba, tambah sela garam. Ndak tega sugulo ba, tambah sela gulo, ndak palu lebi niwa di cecek ra. Mulai amba terus di udama, carilah nama ni di luar tu na aje. Manga mangangkang jo si ko aje. Ada sore pa. Sai la le. Mo nak tahu ro sana. Mau ade dong ko pahlanya habis. Dek marabo, dek sakit hati, habiskah pahala puasa? Iya. Jadi segala dosa nak ambil apa-apa, nikmati aja lah. Apa di pabuhi dengan umat lama anjola? Kurang garam, minta garam. Kurang gulo, minta gulo. Tak perlu bini diceracuan. Tak perlu bini dicacek. Tak perlu ditanyolo lidah. Hamba aja sadolah. Kamal lidah kupai aja. Kalau ada lidah, apa jalan? Kau lidah wah. Itu kan sudah. Itu kan. Lah, ini juga Bapak Ibu di mana saja berada, pastikan Anda tidak merusak puasa Anda. Dengan apa? Dengan nanta sabuk tadi. Salah saya kaji cebo waktu kita lampi habis. Tuan mak itulah pulang ya. Lambek na tong kuku sudah mah pulang wak lai cek kan. Lah dona pulang apa? Le nampak jombo gati ko lai. Ujala tak dua bayi moa kita taruhinya kau. Nah, nyadi kini masuk kita nangka dua bapak ibu. Bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Hudan linnasi wa bayinatin minal huda. Allah turunkan Quran. Hudan linnas, pedoman hidup manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang mencaraikan antara yang hak dengan yang batal, yang halal dengan yang haram. Bila turunnya tangko 17 Ramadan, patang akai malam sinayan. Iqra. Ini yang pertama, Pak. Quran kasakap yang lebar itu 6666 ayat yang konon ini ditubuh kita sampai pak kalau pengajian tua pak
Quran ini 6666 ayat itu semua urat tubuh manusia. Ndak boleh kurang saye jadi bu. Tubuh awak kau ndak boleh kurang cie urek jadi bu. Mangga kurang kandue je ndak boleh urek wadah pak. Kalau kandue lah payah pajak kandue macam lah. Tahu pak orang kandue lah pak? Kandue urek, sarawe kandue, kendor kendor, mangango. Kan dua pajama juga dalam wajah. Ini Quran gitu kaji lebar. Apa yang pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi. Ulang balik. Iqra bismi rabbikal ladzi. Baca Muhammad. Nabi disuruh membaca bapak. Kata Nabi, la akra'u. Ambo tidak bisa membaca. Diulang dari Jibril beliau, ikra' ya Muhammad. La akra'u. Bahasa wa'e, ambo tidak pandai dari Jibril. Diulang sekali, ikra' bismi rabbika. Baca Muhammad dengan Tuhan engkau. Di sini baru Nabi bisa apa? Tadi Muhammad saja disuruh baca apa? Tidak bisa. Sudah tu balai. Iqra bismi rabbika. Baca dengan Tuhan engkau. Kau kaji dia ambil apa? Kalau jo Tuhan, mana tidak bisa. Kau lihat apa? Kau tidak tasawuf sekitar apa itu. Tadi Muhammad saja disuruh. Kini tidak jo Tuhan. Kalau Muhammad saja, tidak bisa. Tapi kalau jo Allah, ambo batanyo ka bapak ibu, urang batu bajanjang kabupaten Solo, manga ndak bisa kalau jo Tuhan. Awak saki bisa disehatkan Allah? Toragu lawa. Awak miskin bisa dikayoan Tuhan? Sa. Di pa artie kaji siko kamanga jo kita di sana bawa Tuhan. Pak Mulyadi, kalau ndak satu Tuhan ndak kecukup ge 2500 ya, Pak. Pede Tuhan lai satu manggaraan hati awak. Ala ada ge bantuan ka siap petanggo. Allo ni do. Ah, bago Pak Mul. Alam pilo rayo ari, bala ka 10 tanggal 10 to, bala. 10 to janji, Bo. Ba janji lo sudah rayo. Tapi nyuruh baru sana alih si kau nyendak kawan kicuah gaya dapat. Tapi kalau ndak menang ya timur kicuah yo aja. Nyodek lagi menang ada di bayi aja sudah. Barak kasih asoto si kau dah pempet tu ibu. Barak apa? 1.300.000. Berarti kalau 10 to banyak kira pak. Lagi itu bayi ada pak mul. Cepat menunjang ada pak. Pokoknya itu bagi ini lah. InsyaAllah lah. Jadi saudara yuk sudah juga. Yuk cita pengurus yuk tadi. Saudara yuk mengundang telai. Pak Mul, 10 to pasir. Kali 1.300.000 ya mak ya. Berarti berapa itu sadu tu? 3 juta. Linda banyak benar. Pena baru suara oleh cukupnya tengku je. Mangga 3 juta, 20 juta di bayi ma tengku kalau suara oleh cukup. Tapi kalau suara oleh tak ada si korang gua mbok di bayi ma. Alhamdulillah berkat kebersamaan kita. Campui Tuhan tu pak. Jangan kecewa deh Pak Musan tiangnya menang ndak. Campui Allah. Dek satu Allah menggerakkan hati awak gua memilih beliau. Dek Allah menggerakkan. Maka tak pilih nyoba lihat. Periode 24, 25, 29. Alhamdulillah. Badu lo wakna sakit hati macam lihat nak. Pak Mul ke Pak Mul je menang sakit lo hati macam lihat tu. Kecian gini ke pada lama nanti sakit. Turui ebe kau dan sakit nanti dan jadi apa menang yo. Lebah aku dah gege kok sebungkui ebe kau baik bo. Boleh di balian dulu sana yo kok sebungkui jadi gua kadeo kok kok. Amo makan tempat dulu sana apa boleh tadi lihat. Ni tahu Pak Mul tempat makan petang kau. Tempat apa itu di rumah. Rumah Hindu yang nak dah. Ambo lah nunggu Pak dia mah. Pak bukuan kami santial dia mah. Kolak pisang. Lah, Bapak Ibu, kaum muslimin di mana saja Anda berada, kini kita lanjutkan kaji kita. Iqra bismi rabbikal ladzi. Sekaligus kita nuzul Quran ini, Pak. Sebenarnya mau diundang kami untuk tabligh akbar, Bapak Ibu.
Ikolah dijanjikan waktu mau kamari dulu. Dulu wak sambui Ramadan kami ngasih na lain. Sambui Ramadan na lain. Ah kini kita tabligh akbar Ramadan abu sekaligus yaitu nuzulul Quran. Waktu kita masih ada 20 minit lepas ibu. Quran diturunkan di Gua Hira Bapak ibu. Nabi Uzlah turun salamu 22 tahun. Quran kau mengkokan selesai Bapak Ibu 22 tahun 2 bulan 22 hari lamonya mengkokan selesai. Ulang balik 22 tahun 2 bulan 22 hari barang kau 2 ribu itu cerita kau siapa kau mau diamu ibu. Barang kau 2 itu anak SMA ke dong anak enam dua wara 22 tahun dua bulan lah tiga dua ayo ya berapa iyo limo inge-inge bo Quran ko mangko ka selesai 22 tahun 2 bulan 22 hari. Selesai Bapak Ibu. Pertama turun surah Iqra 5 ayat. Iqra. Se'alak nama Bapak Ibu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi akram. Alladzi 'allamal bil 'allamal insana ma lam ya. Nah, ini dia di sana ambo. Quran nan diturunkan huddal linnas. Kita sebagai manusia umat Rasulullah, Quran telah diturunkan. Quran ini pedoman hidup. Quran ini rambu-rambu jalan. Awak kalau ke padang dari siko bo, kalau patuh rambu-rambu tiba di padang. Tiba nak patuh bisa tiba ke tinggi pak. Tiba di luar di selok belok suho eh. Tiba ke tinggi. Tak bo, tiba wak di luar tu buat di mah kampung luar tu nama ya. Awak kau menyimpang katih tadi di bawah jalan lintas tu kampung itu. Sungai Talang. 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 Gunung Talang tu si kau terletak itu. Ah, kau lah Talang. Ah, tiba di Talang, ada empat rambu-rambu padang belok kiri. Kalau ke Solo belok kanan. Ah, awak ikut rambu-rambu kau. Kalau Quran ini rambu-rambu, halal kece Quran, itu dimakan. Haram kece Quran, itu kita tinggalkan. Kini di sana ambo kadang-kadang mau apa? Kadang nan halam haram tu nan lama adinyo. Haram dak boleh lama itu. Nan halal di padia aja nyo. Bini halal di padia aja nyo. Abini urang di telepone. Ko paja saki baja. Ko mau apa? Siapapun anda termasuk anggota DPR gai tu. Bini lian cak ugang bini ugang. Baru sana laki-laki lian ugang bini wa. Itu kan nabi ni ugang jadi telepon. Masiangnya karajo. Sagalo nado di bini ugang tu ado di bini awak tu. Ancak bini ugang ko bibi hijau. Ah, dia gencu hijau bini awak. Ko ingin lewat bini wa hijau mencuangai apa lian anu gencu hijau. Anu ko bini ugang tu putih apa rahsia agak lulue bini wa tu lulur ada mo itu bulur bolor aya ko enda bini enda mo bagi agak besu wa luluran bini wa tu sekali dek barasia lu muko eh gigi itu biasa. Ko enda tu malai bini bibi jauh gigi tam jeng ko agak karo kan ko amalai cele awak malai magi piti dia. Agia bini to piti dah. Kua tok lulur kau kua. Bali foundation tua. Namu itu ya. Ah, lulur jo muncuang-muncuang ku tu lulur. Tu bini saya nyula ba lulur bari ko hijau muncuang ai. Ko muncuang ku hijau je baun patuih lo baun ai. Nah, kece Rasulullah, kalau kamu melihat perempuan di luar sana, maka pulanglah ke rumah. Karena semua yang ada pada orang itu ada pada istrimu. Orang itu punya bibir manis, istrimu juga punya bibir. Orang itu punya pipi yang pau dilayang, istrimu juga punya pipi. Istri orang itu punya kaki, bini yang kali lo kaki eh.
Ah, ito lang, kareho as rep, ha? Ba, mama? Bangi na, ma, kan buon to, eh. Suway, ma, to. Ma, dyan ibubuhay na to. Lalubin niyo ka, ma, che. Amang banam, mo rin sana. Quran mengatakan la taqrabu zina innahu faisatan wa sabila. Jangan dekati. Beko ka ba zina? Mendekati aja tidak boleh. Anyo itu nan lasuah de orang gini kok. Yang ngasiang je kada jo itu. Tu nan hala tu tutua hala yang baru talo. Mulai sanjo pe pagi bahela. Macam menen dua menangan dah. Mati wadah itu nyewi aja. Kan halal. Istri awak tu halal, mau pagi, mau sanjo, mau tengah hari, mau tengah malam, para siang. Api kau duit lampu merah mana den? Lampu merah den merah lah. Ada taruh je lah merah taruh jo. Tangkok dia polisi pak haram kau me. Penyakit tu pak. Nama aku bapak ibu terpaksa. Ambo sampaikan ini Bapak Ibu, terpaksa ambo sampaikan. Kadang-kadang orang kini Bapak Ibu, lama lurunyo tahu pado randang, lama lurunyo nan di luar nan haram tu pado nan halal. Pano kalau jawab kabul aku terima menikah desiran nasari dengan mahar sehalai balik pihak sumbayang dibayar tunai lah tu tuah lale. Hai Bapak Ibu. Jangan ibu padia aja laki ibu balanjo di luar tu. Iyo inyo takah tu jo nyo tangko tunbo tunjuan carowe. Kalau nyo mode tu bapa ibu barasihan diri ibu percantik diri pampalu agak gigi tu kawe sado ibu. Kini kan ada lom musim gigi di tanju tapa tanjue tapa ngana. Ada sih kan ditanjue gigi masuk kalau gigi. Ano perusi banyak empat berlu tu musim batanjue gigi tu. Tanjue lo gigi awak boleh mau wanita di luar tu lo awak. Dibulur lo ko aco-aco laki mipi. Alai dioso ko nak dopi tidak kira batu tembok dioso angga mai. Batu tembok tu kan ancak kasih itu. Talo jo deh itu. Ko nak talo deh membali badak palulu itu ye. Osohnya tembok kamai. Pipi betul tembok tu sosoh kamai. Alala. Aber muka suye daripada suami. Jangan sampai belanjar di luar sana. Jangan sampai jajan di luar sana. Berbenahlah anda. Lakian baju nangka tuju dinyo. Jangan baju gak gabiak-gabiak tebai itu. Jadi lakian. Kau pulangnya baju cabiak bulu katia lah mau luwe. Nak pandai membarasian diri. Ala basi ambuhnya bulu katia. La ilah ilah la. Bini dan nyonya lah parah gitu. Bulu katia anak sekam mehen deh. Lah, ini yang pertama Bapak Ibu. Jangan dekati ini. Ini Quranul Karim. Al-Quran ini Bapak Ibu mujizat terbesar. Mujizat terhebat. Seluruh Rabi, seluruh Rasul punya mujizat. Tapi mujizat nan tahan sampai kiamat hanya Al-Quranul Karim. Nabi Nuh punya mukjizat. Nabi Musa punya tongkat. Nabi Ibrahim punya mukjizat, tapi mukjizat yang kekal hanya Al-Qur'anul Karim. Ini sudah sampai kepada Anda semua, tinggal mengamalkannya. Amalkanlah Al-Qur'an, jadikanlah pedoman. Biarkan orang benci, asalkan Tuhan sayang. Terereng. Amalkan bebo baca lo. Target utama pandai baca. Ndak ado sanak kemanakan kita ledo Pak Mul nan ndak pandai baca Quran Pak Mul. Atang Bapak Ibu tu diundang ambo di gubernur untuk musajik raya Sumatera Barat tema ambo itunya Pak Mul. Jan ambo tahu Pak, orang Minangku Islam sadonyo Pak. Pi banyak bana anak-anak Minang ndak pandai baca Quran. Kadang lah tambah SD Pak nyo nak muang ngaji TPA lai, nyo lah kadang. Nyo sekolah SMA, nyo lah SMP, ndak muah baca Quran lai Pak. Malang kita ndua. Kau maaf ini ambo agia ke ibu peringatan pertama. Kalau anak ndak mengaji, anak ndak sumbayang, awak mau saudara kau Pak. Lita lo ada Pak saudara kau. Macam meh sekali ya.
Bebok le taluk suraka. Ah, kalau ndak taluk doh, jangan sampai anak awak ndak pandai mengaji. Banyak ini pak. Nah, masuk-masuk SMP toh. Masuk sanawiyah ndak terima. Masuk pesantren ndak terima. Kenapa ndak terima? Nyo ndak pandai baca Quran. Ah, masuk SMP terima tu pak. Ah, kalau lah sekolah di SMP ndak pandai baca Quran. Ah, kamu dah tu selaki mati ni tu. Abaga sudah ada gitu lah. Atu nyoba laki bagana lo anyo enda pandai baca Quran do. Ba lo anak nanti ba. De ene Quran wajib membacanya, ndak sunat do, wajib lo mempelajarinya. Termasuk kalau bisa wajib mengetahui maksudnya. Atam SD masuk pesantren anak wale bo. Cola si ko kamana ugal si ko masuk pesantren ko Pak Haji. Kamu apa santren si Kora? Ke Solo. Yo kalau ada kampung kau apa? Kabukit Tinggi, Kapariaman, ngas kau minta minta mana? Kapadang, Panjang, Kapadang Panjang, Kapadang Panjang yo. Ah masuk santren baik bu. Kalau pesantren tu bu, lah dijamin anawa bisa baca Quran. Dijamin anawa bisa menterjemahkan Quran. Dijamin anawa solat. Kenapa dia pesantren? Kalau masuk SMP, masuk SMA, ragu ambo pak. Paling kau tu disuruhnya. Tapi kalau pesantren anak anda, dipastikan mereka baca Quran. Dipastikan mereka sholat berjamaah. Dipastikan mereka mendoakan kita. Allahumma firlana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana sohira. Setiap waktu kita dapat bapak ibu, setiap waktu kita dapat pahala, setiap waktu kita dapat kiriman doa. Lah meninggal papa, lah meninggal kita ibu ibu, tetap jo kita menerima doa, menerima pahala daripada amal-amal anak awak. Pingat ibu, kalau ibu meninggal dunia, anak ibu bermaksiat di dunia ini, ibu diazab di kubur. Awal mati ke buah. Anak kironyo mabuak. Lah, kita diazab. Di bermaksiat awak tongko, ibu awak kanai. Buat dosa kita tongko, induak kanai. Buat dosa, buat maksiat, induak kena. Walaupun mereka telah meninggal dunia. Maka ambo himbau apa-apa. Apa himbau ibu-ibu? Orang solo, orang batu bajanjang. Pastikan anak kita bisa baca Quran dan bisa lo solat dan beramal sepeninggal awak. Semoga ini semua bapak ibu menjadi ladang amal. Lama ninggal awak doa anak masih mengalir. Lama ninggal awak anak awak masih masa dokahan awak. Bah di kampung si kau bapak ibu. Lihat dorang mensadakan induaknya lama ninggal. Mantap. Jadi tuturik lo wahabi pak. Orang wahabi kalau lama tidak dosa terkali pak. Lah meninggal labi pagaro putus. Ndak perlu disedekahan, ndak perlu didoaan. Dewa siko ba bapak ibu meninggal orang lagi berdoaan. Pak Mul meninggal sudah kau lihat buah berdoaan. Ya jepekna Pak Mul. Sudah tugas lu Pak Mul. Ala sudah kau tadi pilih mau tahu kok mati mati lah. Kau jauh baru kau batu gay misuak kau balik buah tu lah mati. Hei gini mengana mu? Kau mau sejik lu suka wak lu sudah lah dah. Banyak kok Pak Ibu badan awal kalau mana yang dia teko Pak lebih banyak bayar di bawah mah. Ya jaba gara-gara awal ai semen je 82.000 kini sekarang. Belum basi lai, basi aku basi lagi murah Pak. Abu beli basi patang untuk pondok Bapak Ibu 80 juta dia do di ahit toko Hidayah nan murah. Ah basi dua bale 100 juta ya Pak. 100 ribunya Pak. Basi 10 70 ribunya. Basi 8 55 ribunya Pak. Alega murah kalau pasti. Ah, nan maha tu tong ko tu mah pasti kalau di kampung bapa pasti so tong peratunya ba. Si kode jauh mungkin 1.300.000 tu tarang ada mota dira. Ala ta pasu 1.300.000 tiga bale juta ba usual. Lah semuanya Bapak Ibu, waktu yang memisahkan kita, kita tarik kesimpulan. Yang pertama sih pasan terindah hambo, jangan rusak Ramadan anda. Jangan usahaan pahlo puasa wak jo begunjiang, jo bingi, jo sakit hati, termasuk jo mencari apa yang tidak berfaedah. Kono berfaedah calialah. Calia Abdul Somad dalame, calia Adi Dayat, ambo ge dalam apa Bapak Ibu? Boka Muhammad Arif TBS. Nasi kola masuk nomor ka Facebook, ka YouTube nampak Bapak Ibu. Ko share langsung begini Bapak Ibu. Busuk beko caliak bapak ibu.
Facebook ambo Muhammad Arif. Ah, nampak ibu ceramah ini mah. Ah, nampak ibu yang lama pergi gibu nak nampak dalam masalah itu. Gibu di ambo nampaknya. Lah, jadi kau bo ambo janji sajam udah sajam, kita tarik kesimpulan. Nam pertama jangan lupa bo. Kalau lah banyak ustad-ustad yang baca ceramah kau ambo yakin. Tiap malam kau ada ustadnya penceramah kau, ibu. Pinan ambo dek jauh di pariaman bapak, ibu. Jangan ibu lupakan nan bo sampean. Ambo kau lupa lah, ibu. Pinan kaji tadi itu sangat bahaya kalau ibu lupakan. Ibu lah puasa, ibu gunjang jo. Ibu lah puasa, ibu bingik jo. Ibu lah puasa, ibu mencecek jo. Ibu lah puasa, ibu sakit hati jo. Ibu lah puasa, tapi marabu jo. Termasuk apa-apa sekali. Tapi apa-apa sih, kau tidak ada marabu itu. Pak, kau suka nampak kabu ya? Lah barangkali mah kabu kabu jadi tadi. Iyo poso dulu lo pada awak. Uga poso Senayan yo poso ya kai. Iyo mantap pak. Nah, nyade setelah itu Quran. Nang kedua kaji kita masalah Quran. Jan sampai ado sana kemanakan ambo, sana kemanakan kita. Jan sampai ado pulo naindak pandai membaca Al-Qur'an. Al-Quran. Yang terakhir Bapak Ibu, mutu anfusakum kabla antamutu. Pulangkan dirimu sebelum dijapui nampunyo. Nama tungku semuanya milik Allah. Awak lai banyawa Bapak Ibu. Siap punyo tu Allah. Awak lai bakudarai. Kudarai Allah. Awak lai basamia. Samia Allah. Awak lai babasir. Basir Allah. Semuanya milik la ilaha. Lagi la ilaha. Kalau pulang sadonyo ke Allah Bapak Ibu, baru tanang jiwa ini, baru lama hati ini. Tapi kalau ndak pulang ke Allah debu, berpakaro bu, kamati sepaya hawa nanti. Oleh karena itu, cari kajinyo, pandailah memulangkan diri. Kata seorang ahli ukama, seorang ahli sufi, mutu anfusakum kabla antamutu. Matikanlah dirimu sabalum mati. Artinya pulangkan milik Allah sabalun di ambi e bapak ibu. Kalau lah pulang sadonyo, maka lepaslah kita, maka selamatlah kita di dunia andanya, selamat kita sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal amin. Talang tuang kanaya do sana tasingguang katurun dalam baca kaji sabananyo ambo do sana urang diziko bapak.